kan pasti. Temanya adalah piknik. Temanya piknik. Yang jelas, yang paling penting. Ini kan semua yang begitu. Ini dalam rangka pesta ulang tahun yang tak berakhir. Ulang tahun 29. Terus kemarin pestanya di Pasar Beringharjo. Sekarang pestanya di pinggir sungai. Besok lain lagi. Ada lagi. Ada lagi. 71 gitu. Gitu ceritanya. Ya. Ya. Dadah tu. Ya maju. Dadah. Hari apa ini? Hari Jumat. Hari Jumat berarti besok kita mulai untuk penyisian Jogja Gelude Crash 2. Kita menuju studio untuk persiapan. Ya, ini untuk tenda untuk ruang tunggu besok. Jadi peserta ketika sudah masuk, registrasi, timbang badan, kemudian cek medis, kemudian nanti nunggu di sini. Ruang tunggu sebelum dipanggil ke dalam untuk bertarung, Mas. Lepas doang. Lepas doang, langsung ditaruh di keranjangnya. Terus habis itu langsung ke sana. Tata caranya gimana, cara masang fasuling, sampai masang fighter, nah salah nanti, kayak gitu. So far, itu dari aku. Ada pertanyaan? Kenangan memorable apa yang ada di tempat ini? Memori yang berkesan adalah tempat yang seram, ruangnya panas, banyak cerita-cerita dari fighter, mantan fighter yang sudah bertanding itu, dia merasa kapok dengan ring di Jogja Glut. Cahayanya redup, tempatnya panas, dominan warna gelap. Graffiti punya oktagon yang proper ya untuk audisi. Satu, yang kedua juga mendukung ruangan ya, ruangan area. Misalnya ada ruang tunggu, ada preparation area, kemudian aksesnya lebih mudah. Sementara kita menemukan tempat yang paling proper dan strategis yang cuma di graffiti. Sebenarnya yang paling bikin kita apa ya puas itu adalah partisipasi peserta ya, sampai tembus 660 orang gitu. Dengan sebuah movement dari teman-teman komunitas teknologi yang baru pertama kali ya, tahun ini jadi tahun kedua, mudah-mudahan lebih baik lah. Evaluasi ya, kita mempertajam alur sama proses, kemudian kecepatan dalam pertandingan, karena di Jogja Glut yang pertama itu kan kita juga pertama menyelenggarakan event yang pesertanya banyak, itu sekitar 600 peserta, dan sekarang dengan waktu yang singkat kita bisa menjaring 201 peserta, sepertiganya. Nah, tapi di Jogja Glut yang pertama itu ada semacam bottleneck pada saat pertandingan. Nah, ini kita urai lagi, kita pertajam karena kita sudah tahu pola-polanya, sehingga kita harapkan penyelesaian pertandingan itu bisa lebih cepat, teratur, rapi. Terus kemudian yang kedua, dari sisi penjurian dan perwasitan. Jadi perwasitan dari kita sudah di training di pelatihan One Pride untuk perwasitan dan penjurian. Kemudian itu akan kita aplikasikan dengan diadopsi di Jogja Glut yang kedua ini. Hari ini kita role play untuk tim pertandingan, kemudian loading dan setting untuk tim organizer. Jadi pemasangan kamera, kemudian pemasangan tenda ruang tunggu, meja-meja registrasi dan kebutuhan peralatan. Nah, tim pertandingan ini simulasi untuk role play untuk besok tentang prepare alat, bahkan
dan setting area. Sama sekalian memastikan oktagon kita ready, kemudian locker room kita ready. Akhirnya hari ini tuh biar memastikan semuanya berjalan lancar, aman dan terkendali. Terutamanya selamat dan barokah. Ini akan lebih terseleksi karena tingkatannya dari Jogja Glut yang pertama ini bakal ada atau didominasi oleh orang-orang yang niat. Kalau Jogja Glut pertama itu orang-orang yang waton wani atau cuma pengen coba frame MMA, itu terus pertandingannya, glutnya. Kalau yang kedua ini karena levelnya lebih tinggi untuk menuju ke one pride, jadi ini didominasi orang-orang yang lebih siap. Yang mencoba ya ada, yang sudah pernah mencoba, yang kecanduan banyak, tapi lebih banyak yang kapok. Ini adalah momen bersejarah untuk semua pemenang, semua yang terlibat di dalam final. Ada 32 peserta, tepuk tangan semuanya. Orang itu pengen tanding di Jogja Glut itu yang kita tekankan keberanian dan pride atau harga diri, bahwa dia memang benar-benar orang sing pemberani atau gendo, tapi bukan di jalanan, gendo yang memang mengerti dia tempatnya itu adalah di ring, satu lawan satu, benar-benar dirinya mengandalkan dirinya sendiri. Pira pukul 5. Balik 100 ya.